Baik, pertanyaan bagaimana kalau ingin memperbanyak sholawat-sholawat panjang dengan fadilah-fadilah yang sudah terbiasa? Ya nggak masalah. Ya, yang penting istiqomah dijaga, karena yang amaliyah itu yang paling baik itu saat itu istiqomah. Cuma satu hal yang kita juga ingin lakukan, bagaimana kita pun memperbanyak jumlah, bukan hanya di fadilah. Ya, jadi kalau kayak sholawat sultan, dia 100 ribu, satu kali baca sebanyak 100 ribu, bahkan ada yang tidak terhingga, itu namanya fadilah. Ya, pada hakikatnya kita baca hanya sekali mungkin, atau dua kali, tiga kali. Nah, kita ingin memanfaatkan juga waktu-waktu yang tidak produktif. Jadi strateginya, kalau di camp sholawat, ini bisa dilakukan atau tidak lah. Ya, ini tidak menjadi sebuah dasar, tapi ini jadi sebuah pilihan. Di camp sholawat, kalau sholawat-sholawat panjang, itu kita bisa baca di waktu-waktu tertentu. Ya, biasanya kalau kami itu baca setelah habis sholat atau waktu-waktu kita khususkan, ya baca sholawat sultan kah, sholawat sifa kah, sholawat munjiah kah, atau apapun lah, ada waktu-waktu tertentu. Nah, kita banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk bersholawat dengan jumlah yang memang benar-benar banyak. Makanya strateginya kita gunakan sholawat-sholawat yang pendek seperti sholawat Jibril atau apa, potongan Ibrahimiyah, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sholawat Muhammad. Dan sholawat ini memang kita hitung intinya. Ya, kalau memang niatnya 3.000 berarti kita hitung sampai 3.000. Kalau kita niatnya memang targetnya 10.000, kita hitung 10.000. Ya, jadi kita akan kumpulkan semua sholawat dengan fadilah kita lakukan juga. Tapi sholawat yang kita hitung pun kita lakukan juga. Ya, karena banyaknya sholawat ya jelas ini kita hitung kan. Kenapa sih banyak yang Rasulullahnya minta banyak? Ya kalau Rasulullahnya nggak menyebutkan banyak, mungkin kita cukup lah baca sekali udah cukup. Karena minta banyak berarti kita harus punya strategi. Bagaimana sholawat-sholawat kita baca ini jumlahnya banyak. Ya kalau sholawat panjang itu nyaman, ya nggak masalah sih. Lakukan aja, bisa kita lakukan 1.000 sholawat Fatih atau apa, bagus-bagus saja lah. Yang nggak bagus ya nggak sholawat. Cuma kita berikan alternatif pada saat di waktu-waktu menunggu di jalan, di motor itu kan bisa kita perbanyak dengan sholawat yang pendek. Ya sholawat Jibril lah yang simpel kan, sholawat Muhammad terus kita sambil di jalan sambil macet. Ya, dan satu hal lagi sahabat semua, ini yang paling penting tuh sebenarnya untuk efek duplikasi. Ya, tidak semua orang nyaman pada saat memperbanyak sholawat yang panjang. Dan kita juga mengharapkan orang-orang melakukan apa yang kita lakukan. Ya, karena kami selalu ulang-ulang, sholawat kita ini berbatas waktu. Sehebat-hebatnya kita punya sholawat, itu berbatas waktu. Kita meninggal itu berhenti. Apakah kita tidak punya impian? Umur bisa selesai, waktu bisa selesai, tapi pahala nggak selesai. Pahala terus ngalir. Itulah dari perjuangan. Makanya kita akan mengajarkan sesuatu yang mudah juga mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan mudah? Ya, sholawat pendek tentunya. Ya, sholawat pendek yang mereka bisa perbanyak. Ada juga sholawat yang dibaca mungkin 1-2 kali lah di waktu-waktu tertentu. Itu mungkin mereka bisa lakukan. Ya, kalau sahabat bisa lakukan sholawat panjang di kapan banyak waktu, luar biasa. Tapi kita sulit untuk menduplikasinya. Ya, jadi harapan kami selain kita melakukannya, kita pun akan aktif membuat orang juga melakukannya. Inilah cahaya-cahaya sholawat yang mereka punya jutaan sholawat, bukan hanya dari lisannya, tapi lisan dari orang-orang yang mari diajak tadi. Ya, jadi silakan kalau memang nyaman untuk memperbanyak sholawat panjang, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau memang masih bisa kita lakukan juga dengan sholawat pendek yang memang kita hitung jumlahnya, ya bukan dengan jumlah yang fadilah tadi, tapi memang benar-benar 10.000, benar-benar 100.000, benar-benar 30.000, makanya kita gunakan tasbih digital untuk menggunakannya kan, karena kita sedang benar-benar menghitung. Ya, jadi silakan lakukan dengan istiqomah dan bisa juga menggunakan sholawat pendek pada waktu-waktu yang memang bisa kita gunakan untuk memperbanyak sholawat dengan sholawat pendek tadi. Yang paling penting jaga istiqomah. Ya, semoga Allah mudahkan semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.